Kasus COVID-19 satu tas lebaran di Kabupaten Cianjur ngeronjat tepi ke 400 orang. Ngejolnya jumlah warga nuka terap COVID-19 satu tas lebaran teh. Katohian satu tas tim penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Cianjur ngalakonan tes swab antigen. Tugas gabungan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Cianjur, Mayeng, Satekapola, Pola, Nyegah, Sumbarna, COVID-19 di warga luar Cianjur, anu sejang adeg de kawawengkon Cianjur di genep lelawak tapal wates saprak samemeh lebaran. Tapi satu tas lebaran ngejauhnya jumlah nuka terap tepi K opat urang petugas Lewi ngareke pandai penyekatan kendaraan di Salwarnca anjur, kucara ngalakonan tesowab antigen atau nu ngalalar kudu nembungken surat negatifCOI18K petugas. upa metik itu kendaraan bakal liput terbalik DK daerah asal Nah. Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Nembraken ngajauna jumlah warga nuka terap COVID-19 satu tas lebaran tepi ke 400 orang teh karyanana orang tanpa gejala atau OTG, tur karyanana dei katerap COVID-19 satu tas nepungan kadang wargana nalika lebaran dianti ayanu mudik di luar kota. Positif bertambah, tetapi ya ini uh, tentunya meskipun tidak kita harapkan ya tapi sudah diprediksi bahwa uh, pada saat uh, pekan Lebaran itu penambahannya sekitar 80 orang ya dalam satu minggu lalu minggu berikutnya mencapai 400 dan uh, ini terjadi karena memang uh, pemeriksaan di lapangan itu lebih cepat ya jika dulu kita menunggu sampai dua minggu itu untuk mendapatkan hasil sekarang apalagi pemeriksaan antigen juga sudah disahkan sebagai penentu diagnosis. Jadi pada saat itu sudah bisa kita konfirmasi hmm. positif atau tidaknya. Sih. Tina opat orang anu terap COVID-19 satu tas lebaran bisa katohian satu tas petugas penanganan COVID-19 Cianjur melakukan tes swab antigen secara masif di Saban tempat. Turta katohian Saban Minggu jumlahnya ngajau 80 orang anu terap COVID-19 T. Kiwari anu katerap COVID-19 aya di imahna sewang-sewangan pikeun isolasi mandiri Jeng ayah anu di tempat isolasi mandiri anu di disayagakeun ku Pemkab Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.